Dalam video kali ini, kita akan membandingkan kalau kita goes dengan road bike biasa dan dengan road bike yang dipasang titik clip-on, disc wheel, dan wilisan depan tebal 69mm. Jadi dengan road bike biasa, dual lap 250 watts, lalu dengan road bike yang dipasang titik clip-on, disc wheel, dan wilisan depan yang tebal dual lap 250 watts juga. Penasaran kan perbedaannya berapa banyak? Pada percobaan pertama menggunakan road bike biasa, Valen menempuh waktu 8 menit 42,8 detik, average power 246 watts, dan average speed 38,15 km per jam. Lalu, pada percobaan kedua, menggunakan road bike yang dipasangkan clip-on disc wheel dan wheelset depan setebal 69 mm, Valen menempuh waktu 8 menit 13 detik dengan average power 247 watts dan average speed 40,3 km per jam. Jadi bisa kelihatan ya, dari sini Valen bisa hemat 29 detik.